दाने मोले रख जितने दाने तू हो गए जितने दाने तो इतने ताले पुलाल लो हो गए बुकने ऐंगासी हाँ लगभग तू जितने यो आम वो अपोखले पांगे तू तू ऐसे निभा को पांगे ला अ को जा जितने हो सुना हाँ सब पामु मित्र पाले इति ओ आम वो वी कलोयार kita buat kita kutip mulu di pelayan atau tanu ah lagu tu eh ha yo magre ho ya gre kata gre si gre lain gre no cino no oh ya weh jahat tak jahat lemon ni ni no nya sini empang dah no sini ya comel macam ni macam ni pun hok kita kita susah bayo cari sini ada sini 40 tahun ah 40 dah oh ni lah kita mati dah ah itu yang berasa hati dah apa ke sendiri baru bangun ni ya ni ah apa ke bukan gila amun baru bangun ni oh ya cerita baru ni jadi orang ni tak faham amun je malu alak amun kita dah dia tu tak budi dah kita ni mana dia nanya lalu pihak sana Tak apa. Dah belakang kamu. Dia kata dia nak pergi air sini. Ambo duduk seminggu. Ni ni kakak ni duduk seminggu, dua minggu lepas ada dia benda apa pergi. Kita dia duduk lagi dalam jabat dia, duduk kecek dengan orang. Wala macam mana kau sana ambil batal, kata dia. Kata Wesal ni. Kau nak ambil ni? Haa. Dia jadi wakil rakyat, oh pagi ya baru. Haa, tu. Di zon lain kan, lagu curah kok kan. Kata ni tu kan. Kira ya. Kalau lawan aku apa? Kira semua. Dia sekali lagi nama itu. Dia orang sekali lagi. Inilah keadaan sebenar kehidupan rakyat. Kalau kita nak tahu, kita duduk dalam bilik awal dingin, kita tidak akan tahu keadaan sebenar. Yang kita tahu, kita marah pada rakyat, pasal apa tak pindah. Jadi sebenarnya pun duduk sini dah duduk daripada 40 tahun. Sebagai penduduk asal Bandar Pusat Jengka. Dan kalau kita nak komplain pasal pembangunan dia tak ada, puncaknya kerajaan tidak bagi hak milik. Jadi kita yakin kalau kerajaan bagi hak milik pada penduduk, mereka akan bangunkan bangunan dengan lebih baik, lebih tersusun, lebih teratur. Dan Matau ni perlukan pembelaan segera. Dan pas kita dalam Pakatan Rakyat, kita beri jaminan kalau sekiranya kita mengambil alih teraju kepimpinan negeri, InsyaAllah isu Matau kita akan selesaikan segera. Ya, air kita akan berkakak air bersih pada penduduk dan hak milik kita akan berikan pada penduduk. Dan itu jaminan kita dan penduduk dah tahu inilah jaminan kita. Tahun 99 kita hanya saya menang di Jengka sebagai pembangkang. Pada waktu itu kita bawa isu penduduk Matau nak bela masalah air, tapi pemimpin yang ada ini memang jenis tak dengar. Akhirnya kita komplain macam mana pun dia buat tak tahu. Dan kita harapkan kita perlukan perubahan sebenar. Perubahan mengambil alih kepimpinan negeri, barulah nasib rakyat miskin macam ni akan terbela. Kalau BN menang, kita yakin macam inilah. Ya, nasib mereka tidak akan dibela, mereka hanya berkunjung dekat pilihan raya. Lepas pilihan raya, mereka akan dibiarkan semula dan akan dapat surat-surat minta mereka pindah, rumah mereka akan diroboh dan sebagainya. Ya, itu komen saya. Terima kasih. Assalamualaikum.